Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencegah kristenisasi di daerah ini yang menurut Ana juga agak gencar, Ana bersama Abu Ardi mendirikan TPA. TPA ini dinamakan TPA Rumah Baca. Karena banyak orang-orang yang mengaku Islam, anak-anaknya itu tergerus oleh masuk gereja. Karena kebiasaan di sini kawin campur begitu lumrah, sehingga tidak ada pendidikan yang Islami untuk anak-anaknya, hingga mereka mencari iman karena mimpi dan diimingi oleh materi, terutama sembako, akhirnya mereka masuk gereja. Itulah awal cikal bakal kita dirikan TPA. Awalnya itu alhamdulillah orang-orang yang tadinya berKTP Islam, anaknya juga Islam, mereka bisa kita ambil satu demi satu untuk mengaji di TPA kita. Awal diadakan TPA karena resahnya kita melihat orang yang mengaku Islam tapi tidak ada pendidikan dasar tentang Islam. Jangankan untuk anak, orang-orang tuanya sendiri kan sepertinya mereka tidak ada ilmu-ilmu yang sampai ke hati mereka tentang Islam. Itulah awal didikan TPA. Berdasarkan keresahan ini, saya, Ana, beserta Abu Ardi, beserta teman-teman Jakarta, itu merancang untuk mendirikan TPA. Teman-teman Jakarta mensuplai buku-buku bacaan yang akhirnya menjadi Rumah Baca, dan di sini akhirnya Ana bersama Abu Ardi plus bantuan dari Yayasan Al-Jifi membentuk TPA dibantu oleh Ustadz Abu Zaid. Terbentuklah TPA ini, berjalan sampai sekarang 2 tahun. Alhamdulillah orang-orang yang tadinya biasanya dia masuk gereja sedikit banyak bisa masuk ke TPA kita, dan alhamdulillah mereka udah bisa membaca Al-Quran meskipun goncangan, dan iming-iming untuk mereka kembali ke gereja itu sedemikian besar. Banyak fakta, dan ada fakta dari orang-orang yang pernah mengaji di sini bahwa mereka kan diberikan uang untuk tidak mengaji di sini. Itulah yang membuat kita bukan malah semakin surut, tapi semakin kuat untuk mencoba memberi ilmu lebih banyak untuk anak-anak generasi Islam di sini. Sehingga Ana berhusnuzon dengan Abu Ardi, ya kita siaplah. Siap meskipun cuma 2 orang ini yang sebagai bahasanya orang-orang yang membentengi untuk anak-anak diri kita, sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu Islam yang benar. Alhamdulillah istiqomah, meskipun makin lama makin minat karena tergerus zaman makin menyusut, tapi Abu Ardi alhamdulillah tidak pantang surut, terus maju. Sehingga sekarang dari awal sekitar 30-40 santri yang mengaji di sini, sekarang sekitar 15 kurang lebih 20 lah yang masih aktif. Sponsor TPA itu dari teman-teman Jakarta, kebetulan mereka mensupport, karena kita kadang-kadang diskusi dengan teman-teman Jakarta bahwa perjuangan saudara seiman kita di sini kalau tanpa bantuan orang-orang di luar sana yang betul seiman, itu Ana ibaratkan ibarat menyapu sebuah kotoran. Kalau kita menyapu sendiri itu mungkin bersih tapi tidak bersih sedemikian bersih, sehingga perlu bantuan teman-teman yang seiman di Jakarta. Akhirnya alhamdulillah dengan bantuan mereka terbitlah Rumah Baca yang suplai buku semua dari Jakarta, itu free gratis kita dikasih.